Al-Amwan, pelopor pakaian sunnah Asia Tenggara. Menemani ibadahmu juga hijrah. Jemaah sekalian, rahimani wa rahmatullah. Penjelasan singkat tentang hikmah-hikmah pensyariatan zakat fitrah. Sekali lagi, sebagai penghormatan lisan untuk mensucikan ya diri orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadhan dari segala kekurangan yang pernah dia lakukan ketika dia berpuasa di bulan Ramadhan. Kemudian hikmah yang kedua, hukmatan di masa ini untuk menjadikan zakat tersebut sebagai makanan bagi orang-orang miskin. Coba kalau diperhatikan dari semangat yang akan datang nanti penjelasannya tidak berarti. Kalau disebutkan kehormatan lil masakin orang alladhi yukali makanan ya yang bisa disantap, berarti apa? Yang teranggap zakat fitrah itu harus bentuknya beras, makanan pokok setempat, bukan duit. Itu kalau dijelaskan itu kehormatan lil masakin sebagai makanan untuk orang miskin. Ini dalil untuk membantah orang-orang yang mengatakan bolehnya mengeluarkan zakat fitrah tersebut dalam bentuk duit. Hadza shiratun mustaqim.